akhirnya untuk retail yang satu ini kembali setelah sebelumnya menghilang dari peradaban. Lokasinya lebih luas daripada yang dulu, mantap ini. TM berapa ini? Kita akan melihat untuk proses pengerjaan wesel baru di emplasmen Stasiun Tanah Abang sisi selatan. Tuh ada wesel baru tuh di sono. Itu buat di mana ya? Kurang tahunya itu juga ada wesel baru tuh. Ini juga ada nih. Wesel Cino. CRSPG Cina. Masih tas 420 ya? Apa fungsi balas di chat pinggiran gitu ya? Entah, apakah nanti balasnya mau ditambah atau gimana, kurang jelas nih. Soalnya di Kebayoran juga ada... Kulon juga banyak tuh yang balas di chat putih. Aku tuh masih penasaran buat apa ya? Oh iya, S10 ya? Moga-moga dapat eskalator nih. Update mengenai pembangunan Stasiun Tanah Abang tahap 1 pada 16 September 2024. Berhubung eskalatornya lagi penuh, kita naiknya lewat tangga yang manual saja, lebih sehat, lebih baik. Konstruksi tiang-tiang baja semakin banyak di sini. Kalau mau saya hitung ulang ini, ada berapa ya? Pokoknya udah bertambah makin banyak lah. Masih tas 420. Ngapain, Mas? Pas dapat jendelanya kebuka nih. Yuk, jadi enggak? Bentar, lewat sini dulu deh. Di situ ada banyak bantalan yang baru.
Yang satu lagi busur ya. Kita janjian mau ketemuan sama Bang Adi di sini Tanah Abang, tapi harus cek WA dulu apakah beliau sudah masuk Tanah Abang atau belum. Yo, krosa. Karena ini jembatan tidak 100% full beton, jadi ada konstruksi rangka baja. Kerasa sekali. Kapan turun? Daichi? Enggak lah. Di sini kan volume penumpangnya besar ya, ngapain pakai merek itu? Enggak bener pakai yang ini aja. Tapi Manggarai yang peron, kalau Manggarai yang di akses timur kan dia pakai merek yang bukan Gunung ya. Pakai Otis. Ini termasuk bagus ini barangnya. Itu Alfa Express di sebelah kanan. Dan saya mengecek ada fasilitas air minum gratis sudah kembali. Waktu ini kan sempat nggak ada ya atau rusak. Yo. Ya ntar. Ini dia fasilitas yang sempat menghilang, sudah kembali lagi. Nah gitu dong. Ini keren, si ini jempol nih. Jalur 2 melintas langsung kereta bandara, tujuan ke Soekarno-Hatta. Mengapa jalannya perlahan? Karena sesuai yang sudah saya katakan sebelumnya, jalur 2 ini masih taspat 20 km per jam. Sebenarnya kalau Tanah Abang ini juga bisa melayani railing, saya mendingan ke Manggarainya ikut ini aja. Daripada chaos, naik yang komuter lain biasa. Tanah Abang. Tanah Tante. Ada perkiraan tahun berapa selesainya? 2025. Tahap 1 katanya akhir tahun ini, katanya loh. Baru tahap 1. Tujuan ke Rangkas. Ke Rangkas Bitung lagi. Iya. Armada lelah ini. Jalur 3 dari utara dipersiapkan masuk tujuan Manggarai. 3 utara dipersiapkan masuk tujuan Karet, Sudirman Manggarai. Orang yang baca, orang yang mengopi di sini. Enggak lah. Dia yang berantem, kita yang ngopi di sini. Saya tuh percaya Anda itu orangnya itu amanah, Bang. Enggak yang aneh-aneh. Soalnya waktu itu jujur pernah lihat ada penumpang. Dia tuh di depan aku dia main judi gitu ada. Oh, ini judi. Ada bener aku lah sendiri. Cuma kan aku enggak sebut nama, enggak sebut dia tuh siapa. Enggak, yang penting lihat aja udah gitu. Habis ini gua cerita soal ini judi online. Habis itu kan gua wesel. Masih buram ya? Baru. Ya, kita akan lihat wesel-wesel baru. Wesel Cino. Wesel Indonesia atau Cina? Tulisannya sih wesel Cina. Sisa, gitu.
ini nggak dimanfaatkan nih spor simpannya. Kalau barang dipakai kok? Hah? Kalau barang dipakai. Kalau lagi rame ya? Kalau lagi rame dipakai. Masih ya. Itu buat 12 gerbong masih masuk. Tapi mentok banget sampai ujung. Sangat mepet berarti. Kalau yang di gabut banget. Ini ngapain ini? Woi. Sombong amat.